Bina infrastruktur bantu golongan bekerja sendiri. Kerajaan Terengganu disaran menyediakan lebih banyak infrastruktur kecil bagi golongan yang bekerja sendiri di Terengganu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Pengkalan Berangan, Sulaiman Masulung berkata, sebagaimana kerajaan menyediakan infrastruktur yang cukup bagi penjawa awam, mereka yang bekerja sendiri juga perlu disantuni. Katanya jasa mereka yang terdiri daripada pekerja buruh, petani, peternak, nelayan, bekerja sendiri dan lain-lain lagi kepada rantaian keperluan masyarakat madani cukup besar. Andai petani tidak bercucuk tanam, mungkin krisis bekalan beras lebih kritikal. Andai nelayan tak turun ke laut, mana mungkin kita akan menikmati ikan, hidangan ikan yang lazat. Andai peternak berhenti memelihara, mungkin ketika itu baru kita menyedari betapa perlunya mereka. Mereka semua adalah tenaga penting di bawah teras. Mereka semua adalah tenaga penting di bawah teras satu rakyat disantuni. Pembinaan infrastruktur besar perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Tetapi sebagai kerajaan yang prihatin dan berjiwa rakyat, adalah dicadangkan juga, perbanyakkan juga pembinaan infra-infra kecil seperti pembinaan basal penyimpanan buk, jeti pendaratan ikan untuk kumpulan-kumpulan kecil, mesin penarik buk dan lain-lain keperluan yang melibatkan kumpulan-kumpulan kecil yang perlu diadakan secara gotong royong. Dalam erti kata, bahan binaan diberi oleh pihak kerajaan dan kaedah membinanya secara gotong royong. Kaedah gotong royong juga menjadikan hubungan mereka lebih akrab dalam dan sesuatu pembinaan itu lebih dihargai kerana mereka terlibat sama dalam menjayakannya. Dalam pembinaan tersebut, ada peluh dan kudrat mereka. Nampak kecil, tapi inilah namanya rakyat disantuni. Beliau berkata demikian ketika membahaskan enakmen perbekalan 2023 pada mesyuarat ketiga penggal kelima Dewan Undangan Negeri ke-14 Bajet di Wisma Dr. Iman, Kuala Terengganu.